Alright guys, welcome back to Breakers, ya! Ini akan menjadi konten ya guys ya, review skin yang paling telat di muka bumi ya guys ya. Karena kita ini guys, bakal beli skin, mana itu Pakuito goblok. Ini dia ya guys ya, Pakuito Underground Boxer. Dan gua lagi ingin untuk bermain Pakuito, jadi kita beli aja lah ya guys ya. Woi, ini kenapa suara gua hilang lagi? Goblok, woi, tapi keren juga sih ya guys ya. Keren sih, walaupun skin Money Pack ya udah pasti yang terbaik lah ya guys ya. Yaudah lah guys, tanpa banyak bacot ya guys, kita menuju ke dalam gamenya aja guys. Let's go! Oke lah ya guys ya, kita sekarang sudah mendapatkan Pakuito kita ya guys ya. Dan kita akan langsung menuju ke dalam gamenya aja guys. Let's go! Oke, okay, Pakuito baby. Pakuito ya guys ya, kita udah pakai Ultra ya, oke okay. Ini adalah review skin tertelat di muka bumi ya guys ya. Kita by the way gak pernah main yang namanya Pakuito sih guys. Gue sebenarnya ini agak-agak males guys main Pakuito ya guys. Karena menurut gue ini Pakuito ini susah guys. Dia termasuk dalam fighter yang cukup susah sih. Tapi seharusnya sih buat gue yang genius ini, tetap aja sih guys, ini akan menjadi suatu hal yang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat gampang sih sepertinya. Woi, datang pula ini lapu-lapu bodoh ini ya guys ya. Maksud lu apa nyicil-nyicil gua, ha? Gua gampar juga lu. Ini kita ke atas dulu kali ya guys ya. Musuhnya di mana ya guys ya? Oh, musuhnya lagi di sana semua guys. Kita bisa cutting minion ya guys ya. Kita bisa cutting minion dulu guys. Ingat guys, yang namanya kita bermain di experience ya guys, kita mesti sering-sering untuk cut minion. Aduh, temen gue udah kena first blood aja coy, coy. Kita datengin deh, kita bantuin mereka ya guys ya. Masa belum apa-apa udah kena first blood? Kan cupu kali itu, cocok. Wih, dia pindah pula ya guys ya, gak jelas. Yaudah lah, kita ke atas aja lah ya guys ya. Eh, ngapain ente bro? Ayo, yuk, kalau lu mau ngadu tonjok mah ayo gue ya guys ya. Ini by the way, Pakuito tuh efek apa ya? Efek skillnya tuh terlalu simple sih guys. Ini apa yang berbeda ya dari skinnya Manny Pacquiao ya? Gua agak-agak bingung sih guys. Kalian melihat apakah ada perbedaannya? Kok gua melihatnya kayak sama total gini ya guys ya? Terlalu mirip sih guys ya. Kayak apa ya? Agak kurang gitu loh. Kenapa nggak dibikin kayak Pakuito tiba-tiba bawa pedang gitu guys ya? Tinjunya pakai pedang gitu, cok. Itu kayak bakal jauh lebih gila dan jauh lebih keren gitu ya guys ya. Kita pokoknya sekarang farming dulu. Musuhnya lagi miss semua. Kita nggak boleh buat cutting minion ya guys ya. Kita harus cutting sih habis ini guys. Karena musuhnya pasti bakal mulai buat ini sih guys. Buat apa namanya? Buat ngelord ya guys ya. Santai. Farming terus. Wih gila. Kalian lihat ya guys ya. Ini lapu-lapu kayak cemen kali cok. Dia nggak berani majuin gua guys. Aneh banget anjir. Santai. Pelan aja ya guys ya. Pelan aja, astaga, gua kalau main Pakuito nih mandul banget guys, ya ampun. Ini mana sih mid laner gua, goblok kali ya guys ya. Kok bisa gak dateng cocok, malah bisa dibawa dia, otak cocok. Buta Pakui, pala kau itu yang buta, goblok lu yang buta, tolol. Udah gila kali gua jago gini dikatain buta ya guys, lu itu yang buta, tolol. Nih kita langsung bikin ini dulu ya guys ya. Kita langsung bikin ini dulu. Apa sih namanya ya guys ya? Itulah ya guys ya, War X itulah ya guys ya. Item kebangsaan semua fighter ya guys ya. Karena semua fighter itu tidak memiliki item lain selain War X ya guys ya. Apa inti ha? Oh sini lu. Gua punya skill mano cooldown emang kayak lu. Jangan disamain ya guys ya. Itu sekarang Hayabusanya lagi di bawah guys. Kita cutting minion dulu lah ya guys ya. Kita cut minion dulu. Let's go. Kita cut aja ya guys ya. Biar kita cepet roamingnya guys. Kalau kita gak roaming bisa berbahaya banget guys. Aduh udah mati lagi temen gua coy. Halo. Digocek pula gua. Ya ampun. Jadi kesel gua guys. Aduh kena turret lagi sakit banget cok. Santai. Kasih gua. Pelan dulu. Ayo lock dia. Nice banget. Ini lapunya ini. Bantai aja nih cok. Berasa kuat ente ha. Berasa kuat. Uy kuat juga dia kampret. Oh jir kuat banget guys. Gak mati-mati cocok.
Ya ampun, gak mati-mati lapu-lapunya, cocok. Apaan sih anjir, gak mati-mati. Ya ampun, jadi triple kill ya busanya ya guys ya. Aduh, pusing pala gua guys. Apa itu lapu-lapu bisa gak mati-mati, kampret. Kita udah keroyokin bertiga aja dia gak mati, cok. Aduh. Udah gitu gua punya Claudia dibantai pula. Dia bentar lagi HP-nya udah penuh lagi ini lapu. Gak jelas banget ya guys ya. Apa sih ini, kayaknya Pak Wito ini jelek sekarang guys. Makanya gua jadi gak bisa bunuh lapu-lapu ya guys ya. Gak jelas ini cocok. Apa-apa, aduh mereka turtle lagi guys. Aduh mereka turtle lagi guys. Gimana ya guys ya? Gimana ya guys ya? Sini lu ente ha? Lu kok dia bisa kesana ya? Astaga aneh banget cocok. Kabur dulu deh guys, kabur dulu deh guys ya. Gua agak-agak pusing juga cok kayak gini cok. Apa ente ha? Astaga cocok, gua bingung banget guys ya. Aduh gimana sih kalau kayak gini cok? Kok gua kayak gak bisa ngekill siapa-siapa sih? Gak jelas cocok, hero apa? Ini Pak Wito nih, hero tolol ya guys ya. Males gua main Pak Wito ini guys. Gak bisa ngekill siapa-siapa lo Pak Wito gua lo. Kayak aneh banget. Astaga, duit hayanya 4.000, duit brodinya 4.000. Ini sih udah tolol kali ini guys ya. Udah santai. Masih ada harapan dan masih ada kesempatan untuk menang ya guys ya. Tidak boleh menyerah. Dan kita harus terus berusaha apapun yang terjadi. Dan apapun yang terjadi ya guys ya. Awas. Jangan mati. Aduh, lapu-lapunya juga cepet banget ngegocek. Baru gua mau backup udah datang lagi semua musuhnya cocok. Gak jelas anjir. Astaga guys, damage gua ke lapu-lapu gak ada rasanya cok. Gak berkurang HP dia anjir. Sumpah guys, gua tuh bingung banget ya guys ya. Apa sih ini maksudnya, kok gak berkurang? Astaga, gua ulti kemana? Tolol. Lu mau ngapain sih lapu? Lu tuh kenyerang gua juga gak ada rasa. Bukan gua doang yang nyerang lu gak ada rasa, goblok. Santai. Kita balik dulu. Aduh, teman gua mati lagi guys. Duit brodinya goceng guys, ya ampun. Gua pusing banget sih kayak gini guys. Kok gua kayak kebantai gini ya. Kesannya gua idiot banget. Padahal kan kita harapan bangsa ya guys ya. Harapan bangsa ya paling agung ya guys ya. Ya kali gua kalah sama lapu-lapu idiot gini. Ya ampun. Apa ente mau lawan gua? Sini lu. Astaga, HP-nya kayak gak berkurang. Males gua liatnya, goblok. Ini by the way memang skinnya gak ada efek apa-apa sih guys ya. Gua kayak bales gitu sih liatnya guys. Kayak gak ada yang spesial gitu dari Pak Wito ini cok. Aneh banget ya guys ya. Cepret. Gue nih kalau jarang main Pak Wito ya guys ya, pasti tangan kita slow hang guys. Pasti ya guys ya. Karena Pak Wito tuh mesti sering main dan mesti banyak latihan gitu loh. Kalau enggak pasti cupu gitu. Kita gak ngerti kombonya ya guys ya. Santai. Kita udah berhasil tuh mendapatkan turret di atas. Ayo gue bantu yuk. Tengahnya yuk. Let's go. Ini dari tadi nih gue mau ngakil kagur aja. Susah banget ya guys ya. Astaga cok, digocek lagi. Ya ampun. Gak jelas banget cok ini musuh. Gak jelas banget ya guys ya. Kok susah banget ya mau ngakil ini musuh ya cok. Mana itu Hayabusanya guys. Loh kok dia bisa di sana ya guys ya. Aneh banget coy. Nice banget. Akhirnya gue mendapatkan satu kill ya guys ya. Kita langsung bikin brute force. Supaya kita punya burung semakin gila dan semakin kuat. Dan berkurat ya guys ya. Dan semakin kuat ya guys ya. Capret, dapet kill lagi. Sudah pasti ya guys ya. Aduh. Santai. Kita nih kayaknya dari tadi kebanyakan dapet kill nih dari nyampai ya guys ya. Kita mesti menunjukkan kapabilitas kita juga ya guys ya. Santai aja guys. Santai. Farming dulu pelan aja ya guys ya. Yang penting adalah farming dulu ya guys ya. Urusan war itu gampang guys. Belakangan guys. Kalau gua jadi dan gua kuat, pasti kita bisa membantai segalanya ya guys ya. Tapi ini kayaknya kalau gua mau bunuh lapu-lapu nih, dia mesti gua bikinin apa pistol dulu sih guys. Kalau gak HP-nya gak bisa berkurang ya guys ya. Apalagi dia udah dominance cok. Lifesteal gua juga jadi berkurang gitu loh. Gak jelas kampret. Sabar. Kita sekarang bikin brute force dulu aja guys. Biar lari kita kayak kuda ya guys ya. Santai aja boy. Waduh, musuhnya di situ ya guys ya. Cepret. Astaga, gua di ulti sama Kagura. Gaje banget gak sih lo? Ha, gaje banget gak sih lo?
Jangan nantangin gua deh, goblok, goblok. Aduh, ya ampun, gua ngeki lapu-lapu. Temen gua malah dibantai ya, guys. Aduh. Ya ampun, sakit banget, cok, brodinya, cok. Udah gitu gua gak gerak, cok, sama brodinya. Aduh, goblok, goblok. Aduh, guys, musuhnya dapat Lord lagi, guys, ya. Masa kapak Wito gua udah sepro ini aja masih harus kalah sih? Gak jelas, buset dah itu Hayabusa ulti dari tahun kapan, guys, ya. Gak berhenti-berhenti, anjir. Santai. Kita masih bisa menang ya, guys, ya. Kita masih bisa menang. Ini Cloudy gua bener-bener pure gak ada gunanya, guys. Ya ampun, dia ulti angin, cok. Gak jelas banget, cok, ini Cloudy-nya, ya ampun. Ini Cloudy-nya bener-bener gak ada guna ya, guys, ya. Gak jelas banget, cok. Aduh, ya ampun, gak mati lagi, astaga, cok. Ya ampun, gua maju, gak ada yang maju ditonton. Gua udah kayak bioskop, goblok. Lu kira gua bioskop Cinema 21 lagi nonton Marvel Infinity War? Gak gitu, goblok. Aduh, review skin apa ini, cocok kok bisa kebantai kayak gini ya? Gak ada otak. Woi, Claudia tolol, kau tuh jangan ulti angin lah, cok. Yang bener. Ya ampun, kita udah dibantai-bantai lagi, guys. Bagaimana ini, cocok? Astaga, gua bingung banget ya. Aduh, brodinya sakit banget. Aduh, mau mati lah gua lah. Review skin apa sih, tolol banget ya, guys ya. Gak jelas, anjir. Aduh, udah lah, guys. Aduh, emang harusnya gak usah review skin ini lah ya, guys ya. Bikin sakit pala doang, tai. Ya udah lah, guys. Intinya gua tetap jago ya, guys ya. Karena setelah gua lihat sih, kayaknya gua sih MVP sih, guys. Karena gua memberikan perlawanan yang cukup tinggi ya, guys ya. Tuh kan gua MVP. Ya intinya gua jago lah, guys ya. Thank you buat semua yang nonton ya, guys ya. I love you everybody. Bye.